Halo halo guys, welcome to Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang akak ni tengah syok bantu kereta mak atas highway. Tiba-tiba dia nampak seorang awet bangsa ni tengah kayu basikal atas highway. Bye, silaka punya. Kenapa masih ada geng-geng basikal yang bodoh ni kayu basikal atas jalan besar? Dahlah anggap basikal kau tu macam motosikal. Fui, kati je guna jalan tengah halang kereta lain. So, bila akak tu nampak, memang tak boleh tahan lah. Dia terus sawar. Katanya, kalau kau kayu sopan-sopan tak apa. Ini kayu serupa dengan orang gila. Kejap ke tepi, ke tengah, ke tepi dan ke tengah. Boy, nanti bila orang hon kau, dia bukan main jering dengan mata putih dia tu. Dan nanti orang cucuk mata kau tu dan punggung kau tu baru tahu sakit. Bodoh. Jom kita saksikan video ni. Hai gemar orang tak kayu gerek deh, bangsa-bangsa bodoh. Kayu gerek apa tengah-tengah panah ni? Ha? Allah, kalau kayuh tu dengan sopan tak apa. Ni kayuh serupa dengan orang gila. Ke tepi, ke tengah, ke tepi, ke tengah. Lepas tu kalau orang beri hon kat mohon, mulalah mohon nak marah kat orang kelik. Hello, geng-geng basikal di luar sana. Kalau kau nak kayuh basikal, tak ada masalah. Tapi biarlah bertempat. Ini jalan besar highway, ma. Bukan untuk kau tu main basikal. Pergilah taman ataupun tempat perumahan main basikal. Nanti kau kena langgar punggung. Jangan pula salahkan orang lain. Konon nak ikut tren kepala hodak kau. Bodoh. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.